Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar teks atau tulisan pada Microsoft Office, baik itu Excel, Word maupun PowerPoint, dapat mengeluarkan suara atau dapat berbicara. Pertama-tama kita harus setting dulu menunya ya. Contohnya kita buka Excel, kemudian kita ke File, Option, Customize Ribbon. Kemudian sini kita cari ada ini ya, Speak Cells. Kemudian ini untuk menyetopnya. Stop speaking, kemudian speak cell by column, speak cell by row, speak cell on enter. Ini fungsinya berbeda-beda ya, maka ini harus kita masukkan dulu ke dalam menu. Caranya bagaimana? Misalnya ini akan menjadi submenu dari home. Misalnya ini kan home, ini submenunya, ini home. Nah di sini belum ada, belum masuk ini ya, ini belum masuk. Caranya tambahkan saja, kita buat grup baru karena ini banyak, maka kita buat grup baru. Ini grup baru, kemudian kita rename dulu, misalnya kita beri nama voice misalnya ya, kita beri nama voice. Oke. Nah kemudian kita masukkan satu persatu. Speak cell, tambahkan ini, yang ini tambahkan, kemudian ini juga tambahkan, tambahkan, kemudian ini terakhir tambahkan, kemudian klik OK. Nah kita sekarang bisa melihat di sini ada menu yang sebelumnya ini tidak ada ya. Bagaimana ini cara kerjanya? Speak cell ini untuk memulai ya. Misalnya saya akan tuliskan di sini, nah seperti itu. Kemudian apabila by column, speak cell 1 2 3 A B C, kemudian apabila by row, speak cell 1 A 2 B 3 C. Nah kemudian apabila on enter, cells will now be spoken on enter. Ini harus kita tulis dulu, kemudian baru kita enter. Misalnya enter. Welcome. Nah seperti itu ya. My Excel. Tuh, ya. Nah seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat.